Halo Bang Okta, ini paketnya udah sampai. Makasih aja gitu, headsetnya Bang Okta. Udah langsung gue handphone nih, ini bener-bener handphone yang bikin babay dulu. Temen-temen yang kita sampai udah. Masih, kita udah cari di rumah, oke? Ini Bang Okta cari di rumah. Makasih Bang Okta. Ini sudah sampai nih, sekarang udah terima. Yo, what's up? Di channel Otacek Kehidupan hari ini kita bakal mainin sebuah game di stage tertinggi kita nih, 1149. Sebenarnya sih stage ini lumayan jauh juga dibanding kita waktu masih stage 1, guys. Enggak pasti ya. Tapi enggak cuma stage 1149 ini, guys, yang bikin kita bermakna gitu, guys. Melainkan yang bikin kita bermakna itu adalah letak kegokilannya setiap waktu. Gila, bisa aja lu mah. Oke, lanjut lagi, guys, ya. Jadi ini sebenarnya aku beberapa kali mengalami kegagalan dan bahkan mendapatkan banyak sekali iklan-iklan di sini yang harus kita lihat, ya, guys, add filter. Jadi kita bisa mengubah, guys, buffering menjadi tidak buffering. Lalu kita bisa dapetin stiker buat ditempel di atas kepala. Saya nggak tahu, guys, ya, kenapa orang luar negeri demen bener nempel stiker di atas kepala mereka, ya, guys, ya. Mungkin stiker itu udah lebih kepada sebuah pantun jenaka, lucu tapi tak biasa gitu, guys, ya. Ini kisah dalam cerita Okta Cahaya Kehidupan. Oke, kita sebenarnya ini bikin 2 part, ya, guys, ya. Second part before the accessibility. Jadi kemarin ada satu videoku yang dimana suaranya udah kayak kerasak tusuk jadi gak kedengeran, guys, ya. Jadi kita lebih baik recording ulang, dan ini gambarnya benar-benar murni dari saya langsung, guys, ya. Dan sudah pasti ini kita langsung kalah, guys, ya. Saya gak tahu, guys, ya, ini pemain cuma ada satu tapi layar jadi 2, elektrik jadi 3, kemudian otak jadi 5. itu dia gak jelasnya. Oke, tanpa kita berlama-lama lagi, kita akan melihat apa, ya. Waduh, ini orang negro ini. Waduh, borong ya, borong. Ini adalah plankton, ya, guys, plankton inedible. Yang dimana makhluk planktonable ini mampu untuk merusak segala jenis apapun yang ada di situ. Saya nggak tahu apapun jenisnya, guys, tapi yang pasti ini planktonable ini memang sudah dari sononya dirancang untuk merusak, gitu, guys, ya. Jadi kalau kalian matanya bisa ngelihat, bagus, guys. Tapi kalau nggak bisa ngelihat, ya udah, maafkanlah itu, guys, ya. Maklum aja, dia mungkin masih grogi gitu, guys, ya. Kalau grogi ya mohon maklumi lah, guys, ya. Mohon Facebook aja bisa mental begini. Ini lama-lama saya juga ribet ini ngelihatnya, guys, ya. Ini ada yang cakep-cakep, ada yang bening-bening, tapi dia malah jadi rusak gitu. Tapi nggak apa, guys, pokoknya yang penting kita semua terhibur, guys, ya. Yang penting terhibur dari mara bahaya, guys. Kayak ada Lucinta Luna, ya, kenapa bisa di sini, ya, kakak Lucinta Luna, kenapa bisa di sini tiba-tiba. Inilah dia efek keperkenalan seseorang, guys, ya. Bisa sampai ke iklan mana-mana aja, ya. Facebook aja dikuasain juga sama dia, nggak main-main. Memang ibaratnya kalau di dalam sebuah kamus kehidupan tuh dia luar dalam dapat, gitu, guys, ya. Jadi di luar iklan dia dapat, di dalam iklan dia juga dapat, dan gila, hebat banget nih, guys. Belum mulai nyerang kita udah langsung matiin 2, ya, guys, ya. Hebat banget nih. Oke, kita lanjut lagi, kita akan lihat apa yang akan terjadi di sini. Aduh, kita dibantu oleh plankton. Aduh, plankton bukan ngebantu ini mah, ngisep kita punya darah doang ini, habis, guys, ya, darah kita. Ada
akhirnya kita sudah tidak lagi dapat bermain. Karena apa? Karena diamond kita sudah sudah kehabisan power. Oke, lanjut kita bakal ngelihat sesuatu reaksi dari sebuah piring atau gelas pecah ya, saya. Bukan ya, sih. Ini jadi ceritanya ada orang sakit ya, saya. Ceritanya orang sakit. Terus dia kasih yang namanya gas LPG. Saya nggak ngerti juga, guys. Kenapa orang Indonesia ini orang paling pinternya itu adalah seperti begini, guys. Pani-panian nih, guys. Pani-panian ini ya lebih bagus daripada pani-panuan ya. Kalau pani-panuan itu kesian, guys. Nama orang disuruh jadi kena panuan, kesian gitu kan ya. Tapi kayak yang benar-benar aja ya. Jadi ini santri atau mantri atau mantra. Enggak tahu guys. Pokoknya dia lagi ngobatin orang pakai kompor gas dan dia suruh tusuk ininya bisa jarum di bawah tangannya. Ya, itulah dia. Oke, next deh. Kita akan cari lagi gambar lucu terbaru di sini guys ya. Kelakuan si kucing garong. Nah, ini dia nih guys ya. Kelakuan si kucing garong. Salah satunya adalah dia membajak sawah dengan menggunakan motornya ya, yang belakang mengirik guys ya. Jadi yang ngirik ini kemungkinan sama-sama buduhnya juga, sama-sama buduh. Jadi wajar budu ketemu budu jadinya kebuduhan. Next dah, kita lihat ada sampah di sini. Ini sampah di mana banyak sekali rongga-rongganya di sini yang punya celah sama kayak hati manusia ya guys. Ini manusia punya hati, aduh nggak main-main guys ya. Sama sering bercelah ya, makanya ini nggak beres guys. Jadi bolong kena air keluar lagi, jadi nggak beres nih ya. Oke, kita lihat lagi yang ini lebih nggak beres lagi nih guys. Jadi gimana dia pengen nge-DJ-nya alatnya cikidap iya yeah, siap, tapi malah dia pakai kompor gas gitu guys ya. Tapi dia nggak mau nyalain ini aja gasnya juga, nggak mau karena takut meledus. Nah, ini gasnya nih, lagi dipinjem, mungkin gasnya lagi dipinjem guys sama selangnya. Si kampret nih tidak mau connect nih, dia nanya guys, tidak mau connect. Tapi ini gambar yang ini dulu nih guys, kita biar nggak ribet-ribet, kita coba scroll dulu yang mana yang paling menarik menurut kalian. Coba di komen di paling bawah ya guys ya. Siapa yang komennya paling bagus, dia pastikan akan mendapatkan hadiah. Hadiah dari waktu cek kehidupan berupa sebuah kalung istimewa, lumayan ya guys ya. Tidak mau connect, kenapa ini tidak mau connect? Karena jawabannya satu, karena ini mesin fax war. Mesin fax tidak akan pernah bisa connect karena tidak ada internetnya sampai kapanpun. Mandi pakai ranget, ini apa ini? Coba guys, ini saya nggak ngerti juga nih, gambar-gambar meme Indonesia guys ya. Makhluk bumi biar greget lihat guys. Buset, bukan main guys. Jadi dia orang masuk ke dalam tempatnya Kobelco atau kalau dibilang Kobanson. Jadi mereka itu ada yang namanya ditaruh di scope-nya itu bisa ditaruh kayak air gitu, air panas. Akhirnya dia masukin guys biar anget beneran. Kasih bawahnya api arang, ngeri ya guys ya. Sedap pokoknya ya. Oke. Itu apalagi itu si koplak ya. Tapi sebelum si koplak kita akan lihat juga yang ini, si somplak nih ini. Somplaknya dia adalah dia bikin telur dari tempat yang panas banget. Ini saya juga pernah melakukannya guys ya. Jadi kita sama-sama somplak. Next deh, kita lihat lagi yang ini. Nah, ini adalah tukang coklat ya guys ya, es coklat. Tukang es coklat dia bawa preon AC dan dia mau nyelam. Nanti abis itu dia nyelam terlalu keselam, nanti akhirnya bisa menyebabkan dia bisa ngelihat di bawah air guys ya. Ada apa aja penampakannya. Pokoknya intinya dia ini orang cerdas ya, cerdas kedigawan. Jadi ini harus diacungi jempol kaki guys. Mantap sekali. Nah, ini yang lebih gila lagi guys. Ini saya nggak ngerti gimana, kenapa orang negro seneng banget ngejahit bokong anaknya sendiri yang sompret jadinya. Nah, yang baunya lagi, next deh kita lihat lagi guys. Ini sompretnya juga sama ya guys ya. Jadi dia niup ban yang sedang kempes bocor nih, nggak tahu guys ya. Tapi pakai mulut guys ya. Ini nyampe di zaman Ibenen sampai zaman Belanda datang lagi tetap nggak akan bisa ini sompret. Makanya jadilah orang yang cerdas gitu, jangan asal-asalan gitu. Ini bukan cerdas nih, cerduk gitu. Cerdas terciduk gitu. Ya ketahuan sama temennya di foto, dimasukin biar viral. Ya gitu guys ya, emang makhluk-makhluk bumi itu gitu guys. Kita coba lihat lagi, kita baca lagi yang lain-lain guys. Ini banyak banget nih guys. Menyimak kebodohanmu yang mulai terbit, ya mungkin juga. Nih kita mulai dari yang awal ya guys ya. Bantu aku melilitkan kawat ini ke mulutnya, kemudian jangan khawatir, sebentar lagi akan kita robohkan dan coba keluar dari zona kegublukan. Nah, ini jadi gitu guys ya.
jahat sekali, tapi baiklah, nggak apa-apa kok. Ya emang banyak sekali sih orang-orang tuh kayak begini gitu sih. Ada yang beres, ada yang nggak beres, tapi ada juga yang nggak pernah beres gitu, sadar. Jadi kalau kamu semua baca di media sosial kamu semua, hal-hal seperti ini memang yang nggak beres ini banyak gitu, karena mungkin karena terlalu gabut hidupnya ya. Next deh, coba keluar dari zona kegoblogan ya, mungkin bisa ya guys ya. Karena aku bingung kenapa kamu bisa hidup di bumi ya, karena emang harus hidup di situ gitu guys ya. Mau hidup di mana dia, mau di planet Pluto juga sama keok tercing hidupan, tapi kan nggak bisa bor. Itu dia cukup di situ-situ aja lah ya, di bumi ya, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di bumi, tolong bantu aku gitu ya. Sebenernya lagi akan kusedot ubun-ubunnya obat anti makian netizen. Inilah luar biasa sekali guys. Jadi kita harus melakukan seperti ini jadi, supaya kita bisa berhenti dari makian-makian orang-orang. Karena namanya manusia ya, pasti selalu memaki-maki orang lain guys, ya. Salah atau enggak salah ya. Apa kau mau minum anggur merah ya? Tidak. Warna merah adalah warna setan mabur. Jadi jangan minum warna setan mabur, bisa bahaya ini. Next, kita sudah selesai yang masuk ke sini. Kita sangat senang.